Ada pada bab Sayyidina Muhammad memaafkan dan berpaling daripada orang yang bodoh dalam kitab Riyadhus Salihin, bab yang ke-75, memaafkan dan berpaling daripada orang yang bodoh. Ini salah satu akhlak yang kita kena belajar lah, kena belajar, belajar untuk memaafkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hari ini kita tengok hadis yang ke Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad 649. Hadis yang ke 649. Wa anha qalat, dan daripada beliau juga, yakni Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, hadis yang ke Sayyidina 648 hari itu pun daripada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha juga. Imam Nawawi rahimahullah dia tulis wa anha, dan daripadanya juga, itu daripada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, qalat ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'a qattu bi yadi wala imra'atan wala qadiman illa an yujahida fi sabilillah wa ma lila minha syai'un qattu fayantaqima min sahibih illa an yuntahaka syai'un min maharimillah ta'ala fayantaqimu lillahi ta'ala aw kama qala aw kama qalat Aisyah radhiyallahu anha rawahul muslim. Daripada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memukul sesuatu pun dengan tangannya. Tidak pernah memukul istrinya mahupun pembantunya, kecuali jika baginda berjihad di jalan Allah. Dan baginda tidak pernah diganggu sedikit pun, kemudian menuntut balas terhadap pelakunya, kecuali jika ada sesuatu daripada perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala telah dilanggar, maka baginda akan menuntut balas untuk Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis ini cerita tentang bagusnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam serta sifat kesantunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kesabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sikap memaafkan yang dimiliki oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Aisyah yang selalu tengok panggil Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam apa jua keadaan, yang paling bagus nak cerita tentang suami ini isteri lah. Isteri dia ada dua. Satu suka cerita Sayyidina Muhammad apa yang baik nampak pada suami. Sayyidina Aisyah cerita dengan tujuan sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dia panggil apa? Allahumma salli ala Muhammad qudwah hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Nabi SAW itu ada contoh teladan yang baik. Dan Nabi SAW mencontoh paduan kita pun. Kan? Kemarin dia duduk sebar, dia duduk ikut, dan dia tulis dekat Facebook tu cerita buku-buku yang dibaca oleh kumpulan BTS. BTS. Kan? Kumpulan tu K-pop tu. BTS. Tanya pun tak tahu kan. Kumpulan K-pop tu lah. Yeah. Kalau TBS tu saya sembah. Saya duduk kuncu di antara sembah dengan yang tu ni. Aduh. Subhanallah. Lepas tu kat berebut lah. Oh, bagus lah buku-buku tu. Ada seorang tu komen. Pasal apa nak ambil cadangan dia pun, sedangkan hidup dia pun
lelaki yang memakai lipstick, yang memakai subang, yang memakai rantai, yang wajah lembut seperti perempuan. Kehidupan yang macam mana? Lepas tu dia ikut panduan dia apa? Faham? Kalau orang yang berjaya dalam hidup dia, orang yang berniaga, perniagaannya hebat. Lepas tu dia cadang kat kita, nak jadi hebat macam saya, bacalah buku ini. Maka orang yang nak berjaya, macam dia ikut apa yang dia baca. Tidak. Orang yang sangat positif dalam hidup dia, orang yang melalui dia, subhanallah, sebab saya tengok orang sangat kagum dan takjub ada seorang perempuan nama dia Masyita. Dia Mishi, dia panggil apa? Mashi itu kan. Salih Al-Azim Muhammad. Dia Salih Al-Azim beberapa bulan yang lepas dia kemalangan. Dia pergi satu program dengan pelajar dekat Besut kot. Betul on the way. Dekat Perak kot. Kan mana lah. Lepas tu on the way nak balik dalam perjalanan dia tu, atas highway Saiz Muhammad, kemudian kereta dia tu lost control. Lepas tu belanggak dengan lori. Dan subhanallah Azimat, dia teruk cedera lah kat paha, patah tebu. Lepas tu Saiz Muhammad kepala, injury dia banyak kat kepala lah. Ada 9 plate besi kat tak kat kepala dengan muka dia pun. Yang tu ni, tapi dia survive lah. Kawan dia meninggal, dia survive. Dan subhanallah, dia kata mata dia buta total. Buta, buta. Kalau orang, kalau kita macam kita pejam mata, kita boleh nampak. Kalau ada cahaya kat luar tu boleh nampak. Oh ni ada cahaya. Ya. Tutup lampu dia digelap, kita boleh nampak gelap cerah. Dia kata tak, dia pitch black. Dia gelap tu, dia tak tahu malam siang, dia tak cerah gelap, dia tak tahu langsung. Daripada ada, tapi dia sangat ceria, dia sangat happy. Dia kata yang saya seronoknya bila jadi buta ni, ui, macam tu pula dia fikir bahasa dia. Lepas tu orang semua kata positifnya dia. Dia kata sepertinya Allah sedang bermain-main macam itu, bergurau senda dengan dia. Orang yang sangat positif ni. Kadang-kadang ada orang yang sangat positif macam tu. Dia sangat positif. Dia kata tak apa. Dia kata bila Allah ambil penglihatannya, nanti Allah akan bagi balik kat syurga lah. Dia terhalang daripada tengok benda-benda maksiat lah, macam-macam. Sangat positif. Ada orang yang memang dia positif macam tu. Kalau apa-apa yang kita nak ikut, mungkin kita ikut dia dari sini positif. Tapi dia ni, depa ni nak ikut apa sebenarnya? Depa tu lah kan. Apa yang depa nak ikut. Tapi ramailah orang ikut. Ramailah. Saya nak saya duk buat, saya jadi macam pada Syamat pakej, duk buat pakej haji Salih Azim Muhammad. Kalau tak ada apa-apa halangan, dan kalau jadilah, kalau jadi, sebab Salih Azim Muhammad tahun ni tahun haji yang sangat sedikit pelik lah. Sebab visa haji ni dia release, dia dapat maklumat haji ni hanya dah masuk bulan Ramadan. Selalunya dapat maklumat haji ni sebelum bulan Ramadan dah dapat dah. Orang dapat panggilan-panggilan haji. Tapi tahun ni dia kelangkabut sikit lah. Ada lagi visa yang tak release ni, yang tak keluar lagi orang yang nak pergi haji. Termasuklah saya lah. Jadi Salih Azim Muhammad, kalau takdir Salih Azim Muhammad dapat pergi haji tu, insyaAllah saya pergi haji lah tahun ni. InsyaAllah lah, tapi tunggulah. Tapi dah buat dah pergi buat medical check up semua, dah tunggu turn je lah. Salih Azim Muhammad, package haji yang kita buat tu, package kami yang kami buat tu, kita tetap boleh temu haji kat lah. Harga dia RM43,000. Package yang sama macam kami buat, sama macam kami, yang di oleh pihak lain biasa RM60,000 lebih. Maksud kita masih bawah market lah. Tapi subhanallah, ada package yang artis buat harga dia RM200,000. Berebut
Kita mengira-ira kita fikir. Saya sampai lari saya tak faham. Umrah package kami buat 9,000 lebih. Komplain mahal. Tak payah bukan sebab nak jual mahal, tapi dah memang mahal. Hotel mahal, buat mahal lah ni. Habis ejah dah tuan-tuan sekalian pun dapat 9,000 lebih. Pasal kita, kalau kita macam orang negara luar, orang negara lain, boleh nak sanggup pergi duduk jauh-jauh, duduk kat Aziziah ke mana, okey tak apa, boleh 6,000 lebih boleh dapat. Tapi macam orang Malaysia duduk, dia pun nak duduk dekat-dekat. Kita nak duduk dekat, kita mana pilih duduk dekat-dekat. Nak duduk dekat software tu paling kira kan, atau software hotel kan, software orchid tu, software tu dekat dia. Anak nak kahwin nak duduk dalam tu 9,000 lebih, mahal. Tahu arti sebab apa? Pi bersama dengan artis 50,000. Oi, murahnya. Saya tak faham sampai hari ni. Kita nak ikut orang. Kita nak ikut. Sebab sifat manusia ni memang suka ikut orang. Dia akan jadi macam orang yang dia suka. Saya cuma Muhammad. Lepas tu kita, pakaian kita, kita akan senang macam siapa yang kita suka. Perangai kita, kita akan cenderung dengan siapa yang kita suka. Sifat manusia itu, dia suka tiru. Maka Allah jadikan satu role model. Allah jadikan satu role model untuk kita ikut. Cumanya kita lah pilih nak ikut tak ikut je. Kita akan pilih ikut siapa yang kita suka, siapa yang kita rasa selesa, siapa yang menyeronokkan hati kita. Saya sama Muhammad. Maka subhanallah, Allah buatlah sebaik-baik manusia. Siapa yang kita suka ikut orang yang cantik. Kenapa suka ikut dia? Sebab dia cantik sangat lah, sebab dia segak lah, sebab dia smart lah, handsome lah. Tak ada orang lagi segak pada Nabi SAW. Manusia paling segak lah mereka. Nabi SAW. Pasal apa suka kat dia? Pasal apa suka ikut dia? Pasal dia tu akhlak baik sangat. Cakapnya lemah lembut, cakapnya berhemah, tak suka maki hamun orang, tak suka buat panggil bukan-bukan, tak suka pukul orang. Tu yang suka ikut dia. Tak ada orang yang akhlak lagi baik dan sebaik-sebaiknya lebih daripada Nabi SAW. Daripada Nabi SAW. Pasal apa suka sangat kat dia? Pasal dia suka tolong orang. Ada orang sulat, ada orang suka. Pantang aku susah dia tolong. Sentiasa observe, sentiasa tengok kesusahan orang untuk dia tolong. Tak ada orang yang suka lebih, suka tolong orang lebih daripada Nabi SAW. Dan dia punya nak tolong kita tu sampai ke tahap tak pernah jumpa kita pun nak tolong lagi. Orang yang suka korban diri ni, berkorban diri dia untuk orang lain. Kalau dia nak korban diri dia untuk anak dia, untuk cucunya tu, logik lah. Itu pun yang dia pernah berjumpa. Ni Pak Long simpan tanah satu ni. Untuk siapa ni? Yang ni, ni tanah ni Pak, beli siap-siap. Pasal ni murah sikit lah. Mungkin 10 tahun, 20 tahun akan datang jadi lebih mahal. Jadi ni bahagian ni, ni bagi nombor anak nombor satu. Yang ni nombor anak, anak nombor dua. Ini nombor tiga. Ni ada lebih sikit ni. Ni yang ni bahagian cucu-cucu ni apa semua ni. Buat sementara ni tanah lah Daria dulu. Contohlah. Dia sanggup berkorban wang ringgit dia untuk apa? Untuk anak cucu dia dulu tak. Tapi kalau ada orang dia kata apa? Boleh Pak Long beli tanah. Saya cakap, ni yang duk simpan duit apa muara kita. Ni untuk apa ni? Ni untuk cucu saya. Oh, cucu dah ada ke? Tak ada lagi. Anak pun tak menikah lagi. Kita ni pelik orang tua ni. Jarang ada orang macam tu kan? Tenang saja. Biasanya kita akan korban. Kita akan buat apa saja untuk siapa? Untuk orang yang kita nampak. Untuk kita kenai. Maksudnya dia tanpa dah masuk dah kasih tu. Yang tak ada lagi, walaupun bakal cucu kita tak ada lagi, kasih itu tak ada lagi. Dia nak saya kata. Tapi Nabi SAW, tuan-tuan sekalian, dia dah fikir pasal kita dan sayang kat kita ni. Kita ni hidup 1,000 tahun lepas dia. Fikir dah apa nak jadi dengan kita ni. Dia pesan dah macam-macam tu buat. Sampai korban diri, sampai apa jadi macam-macam. Saksi Muhammad sampai luka parah. Pasal apa? Pasal kita yang akan hidup 1,000 tahun. Bahkan nanti dia fikirlah nanti ni dekat akhirat nanti apa yang Nabi SAW nak buat. Minta ke Allah apa yang Nabi SAW boleh bagi kat kita nanti di yaumul qiyamah tu.
punya sayang kat kita. Tu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi patutlah kalau nak fikir nak ikut orang paling cantik, tak ada orang lagi cantik pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau nak ikut orang yang akhlak baik, tak ada orang yang lebih baik akhlak pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau nak ikut orang yang selain Allah Subhanahu Muhammad yang paling banyak pengorbanan, tak ada orang yang lebih hebat korban daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi pasal apa kita tak ikut Nabi? Pasal apa ikut K-pop? Ikut, depa ikut makcik, maklong. Kak. Depa ikut. Tengok rambut pun ikut dah. Belah-belah gitulah. Saya tengok dekat lah TikTok. Budak lelaki-lelaki pakai apa ni? Pakai yang seksi umat. Yang ni muka. Tak kat sini. Buat buat TikTok. Itu muntah aku tengok. Ni lelaki-lelaki dia okey. Dia bukannya lelaki lembut tak. Tapi idola dia ialah wajah-wajah yang cantik pada penyanyi-penyanyi K-pop. Baik artis-artis Korea. Perangai tu nak tengok. Punya nak ikut tu sampai depa makan apa pun kita makan. Sanggup kawan saya dia buka dia takdirnya dia pergi mengaji, dia belajar kat Korea bukan sebab dia ikut Korea. Dia belajar di Korea. Habis dia belajar kat sana, duduk sana lama, muka dia pun jadi macam Korea. Dia tak lah, mata pun jadi sepek, kata, ha ni betul-betul di Korea, dia kata. Tak tahu lah, saya duduk sana lama kot, jadi muka jadi, memang muka dia macam Korea, muka macam Cina je kan. Saya jumpa dia kata, dan ni buat apa? Dia belajar engineering. Terpaksa tinggal engineering, dia kata, Ustaz, saya buat, saya buka restoran Korea. Pasal apa buka restoran Korea? Ustaz, bukan sebab saya pandai sangat ke, bukan pasal saya menikah. Pasal orang Melayu punya nak makan makanan Korea dah tak kira halal haram lah. Dia pun punya nak makan tu, dia pun dah tak kira halal haram lah. Dia pun main makan ni lah. Asal buka kedai Korea, dia pun pergi beratok, dia pun tak kira. Dan ni saya ambil tanggungjawab tu, saya buat apa yang orang Korea buat, tapi saya bagi yang halal. Sebab tu tanggungjawab saya buat. Dan dia buka dua restoran tu. Nak makan tu. Pasal kita nak ikutnya, nak ikut. Apa benda dia buat, nak ikut. Malik Muhammad. Orang yang ikut tu, dan tahu tak dulu Korea. Yang kita duk bincang ni Korea Selatan kan. Dan Korea Utara kan. Korea Utara yang macam tu kan. Dia baru perang sama-sama dia buat. Korea Selatan. Allahumma salli Muhammad. Depa punya gerakan kristenisasi itu sangat kuat. Daripada dulu orang Kristian hanya ada 2% ataupun 4%. Yang lainnya Buddha. Sekarang ni dah terbalik. Kristian dah 90% lebih yang orang Buddha tinggal. Dan dia menggunakan setiap channel untuk dakwah Kristian dia. Antara channel dia ialah Saidina Aziz Muhammad, dia ada music dan hiburan. Nah, dia ada Saidina Aziz Muhammad. Dia panggil K-drama. K-drama ni Saidina Aziz Muhammad apa ni, drama-drama bersiri Korea tu. Saya cuba duk perhati dia, konsep dia sama ya. Dia cuma saya tak tahu tarikan kita kepada dia mungkin sebab wajah-wajah depa. Tapi semua fake kan, semua-semuanya pergi buat renovation muka dia. Tapi macam itulah. Maksudnya kita akan cenderung tertarik. Sebab tu saya sebut tadi. Pasal apa kita tak ikut Nabi? Kalau kita ikut depa tu pasal depa segak, Nabi lagi segak. Kalau kita ikut depa tu pasal apa yang dia bawa dalam apa ni, saya sebut kehidupan, banyak benda yang ada kat Nabi yang jauh lebih hebat lagi daripada. Pasal apa kita ikut depa tak ikut Nabi? Pasal kita tak kenal Nabi, itu aja. Kesimpulan pasal kita tak kenal Nabi. Maka kenallah Nabi, ajak anak kita untuk kenal Nabi. So dia cuma ajak kita. Dulu-dulu orang ikut Hindustan. Zaman kita dulu kan. Hindustan hari Sabtu pukul 2 petang. Ingat depan tu. Oh dia mau tu hari Sabtu jangan kacau apa tu rumah Hindustan. 3 jam dia pun drama-drama. Filem dia buat 3 jam. Apa dia buat? Dia terapkan unsur-unsur Hindu dekat dalam tu. Dia kadang-kadang tuan-tuan, program agama dia bukan tunggu kita masuk depa. Kita ikut depa aja. Itu Allah sebut dalam Quran, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millah. Milah tahu. Milah ni cara hidup. Milah bukan agama.
Tahu tak? Bukan Jamilah. Jamilah tu kak saya. Milah. Milah ni dia dia panggil apa? Saya cakap, cara hidup. Bukan dinahum, bukan agama mereka. Tak, milah tahu cara hidup mereka. Takkan reda orang orang Yahudi, orang Nasara, sehinggalah kamu ikut cara hidup mereka. So, kita nak pakai berpakaian macam pakaian mereka. Kita nak makan macam makanan mereka. Kita nak selesai Muhammad nak hidup cara hidup mereka. Nak buat kenduri kahwin nak ikut mereka. Nak apa lagi? Apa-apa saja hidup ikut je jalan mereka. Nah, endapnya disebabkan kita nak jadi macam mereka, tapi kita masih nak jaga agama kita, akhirnya tu yang kita makan, sanggup makan benda yang tak patut kita makan. Nah, apalah pelan-pelan dah makan benda-benda haram, dah makan sampai dia tak kisah dah halal haram. Dan Ustaz Muhammad, ada kedai-kedai kedai-kedai yang branded, yang brand, yang nak siapa pi tu macam dia ni orang hebat lah, kan? Pi masuk, saya semua orang Melayu ramai, hebat. Saja saya pergi cek. Tuan-tuan boleh search dekat lani website, boleh tulis saja. Masuk halal ke tak? Dia akan keluar bagi tahu dia. Apa masalah, apa-apa masalah. Ada halal, tak ada halal. Kadang-kadang tak payah masuk halal jakim pun kita boleh dapat. Tengok nama restoran tu, tulis tu halal. Status halal, dia akan keluar. Tambah-tambah syarikat-syarikat yang terkenal atau restoran terkenal, dia syarikat, dia restoran-restoran antarabangsa. Salih Muhammad, tak ada sejarah halal lagi. Tengok dalam tu, orang Islam penuh. Sebab orang dah tak kisah. Makan, dia akan bawa kepada apa? Nanti hilangnya kemanisan ibadat, hilangnya keinginan untuk ibadat, hilangnya berkat. Kamu ialah apa yang kamu makan. Nabi SAW tanya, Sa'ad tanya dekat Nabi SAW, ya Rasulullah, mintalah pada Allah agar doa aku dimustajabkan. Aku ni jadi orang yang mustajab doa. Kata Nabi SAW, Allahumma salli alaihi wasallam, jagalah apa yang masuk dalam perut kamu, maksudnya doa kamu akan dimakbulkan Allah. Maksudnya apa? Kaitan di antara apa yang kita makan dengan makbulnya doa kita kepada Allah. Itu kita ni macam-macam. Baik, Allah SWT. Maka tuan-tuan, contoh yang paling baik ialah baginda Rasulullah SAW. Dan hari ini Nabi SAW tunjuk contoh kat kita dari segi akhlak. Akhlak kita bila kita berhadapan dengan manusia-manusia yang menyakitkan hati kita, yang Salih Muhammad buat jahat dengan kita. Kata Sayyidina Aisyah, ma daraba Rasulullah SAW syai'an qattu biyadihi. Nabi SAW tidak pernah memukul sesuatu dengan tangan dia. Allahumma salli ala sallam. Allahumma salli ala sallam. Tak pernah pukul siapa pun dengan tangan dia. Nampak orang ke, numbuk orang ke, Nabi tak pernah bunuh orang. Orang yang kena bunuh dengan Nabi SAW tu kena teruk sangat. Faham tak? Lepas tu Allah pelihara tangan Nabi daripada bunuh orang. Nabi tak pernah bunuh orang. Walaupun Nabi SAW terlibat dalam peperangan, Nabi tak pernah membunuh orang. Kalau ada orang yang, tapi ada orang yang didoakan keburukan dekat dia. Nabi SAW pernah sebut nama-nama waktu Nabi SAW pernah letak Sayyid Muhammad apa ni, baut unta atas kepala Nabi. Nabi bangun, Nabi sebut nama doa, nama seorang-seorang tu. Dan akhirnya Allah timpa celaka setiap orang yang Nabi SAW sebut nama. Seorang sahabat Nabi SAW pernah mendoakan keburukan kepada seorang yang lain. Fitnah dia. Dia kata, engkau, ya Allah, engkau panjangkan usia dia sampai kening dia tutup mata dia. Ya Allah, engkau fitnah dia dengan wanita. Dan engkau jatuhkan dia dalam lubang yang hina. Sampai dia mati. Dia doa spesifik. Kasi orang tu fitnah dia. Sahabat Nabi SAW. Sungguh orang tu tua sangat, renta lah. Sampai dia punya kening tutup mata dia. Dalam tua lagu tu pun kena fitnah lagi dengan perempuan. Dan akhirnya jatuh lubang sebiji. Maksudnya ada tak doa macam tu? Ada. Tapi kita layak tak doa? Kita tak layak. Pasal apa? Pasal kita ni iman tak kuat. Kalau kita lah duk pakai doa lagu tu, habis semua kena doa lagu tu lah kita ni. Keluar-keluar tengok kasut kawan, kasut kawan pederai dia, bukan sengaja pun aku tu tengok kasut serupa dia, main serlu hampir tengok kasut dia tak ada. Ya Allah, kau panjang kalau usia dia panjang bagi mati, ya Allah, jatuh lubang.
Okey, kasut ya. Sebab tu jangan duduk orang tak tahu kan kita ni. Sebab kita ni bukan imam macam Nabi ni, imam para sahabat. Allah beri hidayah pada dia agar hantar balik kasut aku. Maka subhanallah, Nabi tak pernah pukul sesuatu pun dengan tangan dia. Nabi tak pernah pukul isteri dia. Dan Nabi SAW tak pernah pun memukul pembantu dia. Isteri ada orang pukul-pukul isteri. Lah ni dia tuan-tuan, bukan isteri, bukan suami pukul isteri. Isteri pukul suami masuk serabak dah. Dia pergi report polis. Dia pergi report polis, isteri dia pukul dia. Polis tu pun garu kepala. Bukan garu kepala pasal lah isteri hang, bukan garu kepala pasal heran. Pasal kes sama, dia pun sama kat polis tu. Isteri dia pun pukul dia. Mau gaya polis gemil. Balik cerkah orang kami. Balik rumah kita pergi cerkah isteri cerkah dia. Dia kata dia lagi polis dah polis kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, Nabi tak pernah pukul isteri dia. Nabi SAW tak pernah pukul pembantu. Pasal apa pembantu salih azamat? Pasal Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Banyak orang dulu-dulu banyak pembantu rumah. Bantu rumah ni saya hamba, bukan orang yang bekerja. Salih ala sayyidina Muhammad. Hamba-hamba yang duduk berkhidmat di rumah-rumah masing-masing. Jadi sebabkan dia panggil hamba, dia pun selalu kena pukul. Di rumah Nabi SAW ada sahajimat, tapi Nabi tak pernah pukul hamba dia. Nabi SAW ajak macam tu. Walau serendah mana pun dia dalam kedudukan mata kita ataupun kedudukan derajat kita, tak layak kita untuk pukul orang tanpa sebab. Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis, salli ala sayyidina Muhammad, salli ala sayyidina Muhammad, ya'ti zaman 'ala nas, tak akan sampai satu zaman pada manusia Sayyid Muhammad akan, yang aku tak pernah tengok orang-orang ni, dua jenis ahli neraka yang aku tak pernah tengok. Maksudnya benda tu tak pernah berlaku zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua jenis manusia yang akan masuk neraka Sayyid Muhammad, depa ya dakhul jannah, apa ni, mereka Sayyid Muhammad la yakhul jannah, depa tak akan masuk syurga. Wala yajidna rihaha, dan bahkan mereka tak akan dapat cium bau syurga. Walau syurga sallallahu alaihi wasallam dapat dicium daripada jarak yang sangat jauh. Siapa dua orang? Yang pertama penguasa yang memukul rakyat dia dengan cemeti sallallahu alaihi wasallam, yang diperbuat daripada ekor sapi, ekor lembu. Penguasa orang yang ada memukul ni, kata ulama Al-Fasirin, bukan Nabi gambarkan dia bawa tali rotan tu, dia pukul rakyat wah gitu, maksudnya menjatuhkan. Tapi ulama sebut yang dimasukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tu, nombor satunya ialah pedih. Bila pukul itu pedih, sakit, pukulan yang menyakitkan sallallahu alaihi wasallam. Bukan tak semestinya pukul dengan cemeti tu, tetapi tindakan-tindakan yang menyebabkan sakitnya orang. Sakit ni ada dua. Satu sakit tubuh, satu sakit hati. Sayyid Muhammad. Yang keduanya ialah tindakan-tindakan hukuman, menjatuhkan hukuman yang tak sepatutnya kepada orang. Dia panggil undang-undang rimba. Aku suka aku lah. Aku nak buat apa, aku nak ambil tindakan apa, aku suka aku. Han tak suka kat aku, tangkap bola menjara. Saya buat ni satu benda ni, tak suka ikut ni, tak boleh ni, tak betul ni, cakap banyak, tangkap dia, boleh menjara. Itulah akan ada kelompok-kelompok yang macam ni. Faham tak ni? Menggunakan akta-akta yang mereka bina, mereka buat sendiri akta tu untuk ambil tindakan kepada orang-orang yang tak suka kepada dia, yang membantah dia. Kemudian saya sempat tuan-tuan, yang kedua adanya orang perempuan yang sallallahu alaihi Muhammad berhias, melenggang-lenggok, jalannya berlenggang-lenggok, dan di atas kepala dia sanggui macam belakang unta, bonggol unta.
maksudnya dia angkat apa dia punya apa sanggul dia bagi tinggi, bagi nampak dua kelompok. Salat ada Syekh Muhammad. Itu kita ni orang, ha? Dia bagi tinggi lah, pasal bagi orang nampak cantik. Orang duk terbayang macam mana lah rambut dia tu. Dia heboh sabuk nyok. Ha? Apa dia? Dia peboh yang palsu. Tu yang duk kosok periuk. Aluminium. Tak buah tau ni. Orang duk belakang, orang duk tengok macam, oh cantik. Jalan lenggok-lenggok. Orang... lah ni tak mau tak apa nak nampak dah. Dulu orang kita suka pakai rantai loceng kat kaki. Ya nah. Dia ada larangan pakai rantai loceng kat kaki. Pakai rantai pada kaki itu okey lagi. Tapi jangan tunjuk kat orang. Kita tak pakailah rumah pakai. Pakai bila 3 kilo pun. Tapi bila kita pakai stoking, kita tutuplah stoking tu. Rantai tu duduk dalam stoking kita lah. Bukan duduk di luar stoking. Kalau kita pakai rantai kaki, kemudian kita pakai stokin, rantai duduk luar stokin tu nampak lagi perhiasan kita yang sepatutnya tertutup. Sebab betis tu bukan untuk dilihat oleh orang. Oleh. Lepas tu, Ustaz Syekh Muhammad, larangan ada loceng pada rantai. Sebab orang jahiliah dulu, wanita-wanita jahiliah, dia suka pakai loceng pada kaki, kemudian dia hentak kaki dia untuk tarik perhatian orang. Dia tak pergi. Faham tak? Tapi itu bukan tajuk kita bincang tu. Itu tajuk pakaian orang perempuan. Baiklah Ustaz Syekh Muhammad. Kecuali jika Nabi SAW berjihad di jalan Allah, Nabi akan pukul orang. Pukul musuh Islam. Dan Nabi SAW tidak pernah diganggu sedikit pun, kemudian menuntut balas kepada pelaku dia. Panggil sifat Nabi SAW. Nabi SAW kalau ada orang panggil kat dia, ada orang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia dicaci, dia dimaki, Nabi SAW tak akan balas balik dengan perlakuan yang sama kepada orang yang buat dia. Nabi SAW sebut jangan balas kezaliman dengan kezaliman. Kalau ada orang buat zalim kita, kita balas balik zalim. Wah, ingat hang seorang punya, hang tak tahu lagi aku punya lagu mana. Duk kira hang je, buah aku lagi, hang tak tahu lagu mana. Ustaz, suami saya tu buat panggil macam tu kat saya tu, kan? Saya buat balik kat dia, baru dia tahu kan. Maksudnya, kita sama je macam dia. Nabi SAW tak bagi balas kezaliman dengan kezaliman. Nabi SAW tak buat macam tu. Kecuali jika ada sesuatu perkara yang diharam oleh Allah yang dilanggar. Orang tu buat sesuatu, yang perbuatan dia buat itu ialah melanggar larangan Allah, maka Nabi SAW akan membalas. Balas Nabi SAW itu bukan balas, balas itu sebab buat kat dia, tapi Nabi balas itu sebab dia kerana Allah. Waktu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah menjatuhkan seorang musuh, dia duduk musuh tu dah macam cederakan. Waktu Sallallahu Alaihi Wasallam sampai musuh tu jatuh dah menghadap kepada muka Sayyidina Ali radhiyallahu an. Sayyidina Ali nak bunuh dia. Waktu nak bunuh, tiba dia tuh muka. Dia ludah muka Sayyidina Ali. Kena muka dia. Bila ludah muka tu, dia tarik balik pedang tak dibunuh. Lepas tu kawan tu kata apa? Eh, Ali dah nak bunuh aku sangat dah. Lepas apa hang tak dibunuh aku lepas aku ludah kamu? Sebab aku tak mau nanti aku bunuh hang pasal hang ludah aku. Bukan aku bunuh hang kerana Allah. Dia nak bunuh awal tu kerana Allah dah. Tapi bila kena ludah tu dah main lain dah. Marah. Marah pasal apa? Pasal kena ludah. Mak ni. Kalau kita dua kali cincang. Cincang tu. Ludah aku yang pasal. Sebab tu Nabi selarang. Orang yang dah kena bunuh. Dah terbunuh dalam peperangan. Kemudian kita pergi cederakan balik. Cederakan lagi tubuh dia pun Nabi SAW tak bagi. Dia dah mati-mati sudahlah. Jangan dia bercedera tubuh dia walaupun dia musuh Islam. Orang cederakan mayat orang Salih Azamat selepas kematian dia, dia kena balik Salih Azamat kisah macam mana dia buat kat orang hidup walaupun dia tu orang bukan Islam. Sampai macam tu adab yang Islam jaga. InsyaAllah kita ikutlah takat mana kita boleh ikut. InsyaAllah demikian yang dilakukan oleh Nabi SAW mengikut kepada kata Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Mudah-mudahan ini bermanfaat.
Tak apa, minta maaf silap. Kita jumpa lagi lain masa ketika. Aku lupa lihat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil wa ja'alna min ibadatis salihin as-siratal mustaqim. Allahumma arna haqqa haqqan wa dhiqna tibaa'a wa nabatil batil wa dhiqna shina.